kalau ini memang permainan yang kita harus melawan diri sendiri. Kadang kalau emosi banget mukul bolanya nggak kena, atau kena tapi bolanya melenceng kanan kiri, harus tenang, fokus, pikiran juga harus cool, harus santai. Baru kena bolanya tuh. Kalau kena bolanya pas tuh, bolanya melayang tuh, kayaknya semua permasalahan kebawa sama arah bola itu. Kadang bagus pukulan, kadang pukulan juga hancur banget. Ya, yang penting cari keringat aja. Cari keringat biar tetap sehat. Walaupun ini udah beberapa tahun main ini, tapi tetap aja nggak bisa konsisten mukul bola yang benar-benar lurus. Coba lihat sana tuh. Nah, tuh. Lo nggak coba sih gue tadi. Oke, habis kita makan ya, lapar kan? Oke. Oke, kita cari tempat makan yang enak. Dekat sini ada nih, yang sehat ya. Ya. Bismillah. Kita udah sampai nih teman-teman. Kita mau makan bubur ayam organik Pak Gentong namanya. Jadi di daerah Pondok Labu, di bawah Jalan Layang, di dekat ini ya, dekat Jagakarsa. Sini dulu, masuk dulu sini. Nah. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Muktas dah. Muktas. Udah sampai sini dari jam berapa tadi? Jam 5 pas tadi dah. Udah bilang sama orangnya? Alhamdulillah udah bilang. Apa katanya? Bisa. Bisa ya? Oke. Langsung masuk? Oke, masuk. Masuk ya Bang Karin. Masuk ya. Mari. Masuk dulu. Kan saya tahu dari siapa? Dari internet. Mas siapa namanya? Mas Hendra. Siap. Saya Dude, Mas Hendra. Enggak apa-apa, saya pegangin aja kan mau kerja. Iya. Kan satu di Sawangan ya? Iya, yang satu di Sawangan. Nah, terus? Saya sempat nelpon yang nomor teleponnya ada di itunya tuh, di internet itu. Tadi mau ke sana, tapi karena dekat di sini saya kesini aja. Jadi kan ini katanya pakai beras merah ya, betul ya? Beras organik pak. Beras organik. Iya. Salah, berarti beras organik ya teman-teman ya. Bubur ayam Pak Gentong udah berapa tahun sih Mas? Kurang lebih yang sama ya. Iya. Itu 2012. 2012. Oke, 8 tahun berarti ya? Iya. 9 tahun, masuk 9 tahun ya. Jadi yang istimewa ini pakai beras organik ya? Iya, beras organik pak. Jadi lebih sehat ya? Iya, lebih sehat ya. Betul. Ini yang punya siapa namanya? Yang punya Pak Edi Daryanto. Pak Edi, ya betul. Pak Edi ya. Iya. Ini kan selain bubur ada macam-macam ya? Ada bubur, ada ketoprak, ada mie ayam, sama bakso. Ada bakso juga. Tapi yang spesial bubur ayamnya. Iya pak. Siap. Oke. Saya pesan yang spesial. Oke. Berapa? Empat. Empat. Nanti saya bungkus juga ya. Iya. Isinya apa aja, Mas? Isinya cakwe. Terus ayam. Cakwe yang dia ya, cakwenya ada dua, yang satu yang basah, yang satunya lagi crispy. Yang crispy. Yang favorit ini. Favorit ya? Iya, yang favorit. Sama kacang goreng. Kacang goreng. Siap, oke, saya duduk ya.
sudah datang, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini bubur ayam dengan beras organik. Jadi insya Allah ini sehat. Dan yang menarik memang karena itu, begitu saya cari, saya bilang sama Ica, wah ini ada bubur ayam tapi pakai beras organik nih. Dan saya langsung penasaran, kayaknya kalau pakai beras organik sih insya Allah lebih sehat ya. Nah ini dia tampilannya, cakwenya juga ada yang crispy, cakwe yang garing sama cakwe yang biasa. Terus ada juga tambahannya, nah ini sate. Ini khusus ya, betul ya, khusus ya, khusus sama telur puyuh sama ati sama kerupuk. Sip, kita coba. Katanya ada dua tipe makan orang kalau makan bubur itu menurut Inko, bener gak? Satu diaduk, satu nggak diaduk. Kata Inko tadi nanya, lo tim yang mana bro katanya? Kalau saya makan yang diaduk, semuanya saya aduk nih. Jadi yang kalau tim yang nggak diaduk, mohon maaf ya, saya harus aduk ini karena sudah terbiasa dengan kita aduk. Kuah kaldu kuning, karena saya tipe yang diaduk, jadi saya aduk ya. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya semua ya teman-teman ya. Bismillah. Enak banget ya. Masya Allah ya. Beda dari bubur ayam biasa ya. Jadi ini kuahnya emang enak nih, kuah kaldu nih. Ini tambah lagi. Ini kuahnya enak, benar. Dan ternyata memang cakwe gorengnya itu memang crispy banget, Masya Allah, enak banget. Dan beras organiknya juga enak. Enak, ini enak sih. Memang bumbu kaldunya ini sama cakwenya. Bumbu kaldu sama apa, kuah kaldu sama cakwenya nih. Bismillah. Ajib. Wah, Ica harus coba nih. Ica harus coba ya. Nanti kita bungkusin ya. Tadi Ica mau ikut. Telur puyuh. Bismillah. Enak banget. Jadi saya cari di internet, katanya bubur ini kalau buka pagi itu jam 6 udah buka, tutup jam 9 katanya udah habis, kemudian buka lagi katanya jam 5 sore, habisnya kalau nggak salah jam 8, jam 7 apa jam 8 malam. Jadi sehari dia dua kali buka. Dan memang harus diaduk sih, kok. Harus diaduk. Oh, kerupuknya nggak dicampur, belum ya? Satu, dua, campur. Kalau nggak diaduk sama bumbunya gimana? Jadi bubur ayam namanya. Lo kan tim, oh lo tim diaduk juga ya? Oh iya, siapa ya? Diaduk. Oke, pengen kerupuk nih ya. Enak banget. Insya Allah. Jadi bubur ayam ini ada dua tempat, satu di Sawangan, satu di daerah Pondok Labu. Jadi buat teman-teman kalau mau coba yang agak berbeda, karena ini pakai beras organik, jadi beras sehat tapi tetap enak. Bubur campur kerupuk campur usus. Memang kalau dicampur sama satenya jauh lebih enak, karena
manis, kuah dari kaldunya agak asin, crispy-nya dapat dari cakwe-nya. Kayak harus nambah deh kayaknya. Iya ya? Ada lagi di sini. Langsung mukbang. Bubur kedua. Ini kayaknya ada bumbu rahasia di dalam ini. Karena enak banget nih. Dicampur ini, Masya Allah enak banget. Tuh. Wah. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tiap suap itu cita rasa dari buburnya luar biasa. Enak. Beda dari yang lain ya, Bang? Beda, memang beda. Ini beda. Bumbunya ini kayaknya ini yang bikin beda. Terus juga si apa namanya? Nih. Apa namanya? Takwe-nya goreng ini nih. Crispy banget, enak. Ini kata si abangnya, favorit ini kan. Orang banyak yang suka. Ini juga enak. Wah. Kacang kedelai. Kenapa jadi begini bengkok ini? Supaya bisa ngambil. Apa jadi Corbusier ada di sini waktu itu? Membengkok. Alhamdulillah. Sudah kenyang. Masya Allah, dua mangkok bubur ayam spesial tadi, Pak Gentong. Nah, jadi ini harganya, kalau teman-teman yang mau tahu harga, mau datang ke sini ya. Kalau yang kayak saya pesan ini 16.000, kalau polos 8.000, jadi mungkin polos itu buburnya aja kali gue ya. Nggak pakai kuah, nggak pakai cakwe. Oh, ini makan bubur doang. Pakai minum. Oh, mungkin bubur sama kuahnya kali ya. Kuah kaldu aja ya. Bubur setengah porsi. Ketoprak. Oh, ada ketoprak juga. Ketoprak telur, sate, telur dadar, cheese stick. Bakso juga ada, teh manis, teh tawar. Dan lain sebagainya. Ada mie ayam juga. Tapi harga bubur ayamnya segini, 16.000 satu untuk yang spesial. Sukanya diaduk apa enggak? Aduk. Tim aduk. Tim aduk. Kakak? Sama. Sama dong. Karena rasanya itu lebih menyatu. Lebih apa? Menyatu. Menyatu. Mm-mm. Tapi ada orang yang enggak suka diaduk ya? Ada. Dan itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena selera orang kan. Iya kan? Enggak harus dipaksa ya? Enggak harus dipaksa. Jangan dipaksa. Ada orang yang suka pakai kecap manis kayak Ica, ada yang enggak. Ya kan, Ica ditambahin tongcai, ada juga yang enggak. Udah. Oh, ini ditambahin tongcai. Ini dia tongcai. Oh iya. Tada. Oke. Oke. Kita coba. Momen penentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak banget ya? Enak ya? Apa yang membuat beda? Buburnya kentalnya pas. Gak kecairan, gak kekentelan. Terus kuahnya itu dia ngasihnya gak banyak. Itu yang Ica suka. Biasanya kan ada kadang suka yang ngasih kuahnya banyak kan. Jadi sampai kelihatan. Nah, kalau ini dia gak banyak, jadi pas porsinya. Terus
begitu dicampur tuh enak banget gitu. Hmm. Terlepas ditambah kacang, Ica tambah tongcoy, tambah kecap, tapi enak semuanya. Jadi ini berasnya dipakai beras organik. Ya kan, terus ada apa namanya, cakwe-nya tuh ada yang crispy. Iya benar-benar nih. Nah, tuh. Katanya favorit banyak orang tuh. Ya ini enak nih. Jadi ajib nih, ajib ya. Oh anjir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Okay? Channel The Harlino Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.